Halo semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang John ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Oke, jadi di video kali ini Bang John itu lagi ada pemasangan pilar untuk mobil Toyota Kijang ya. Toyota Kijang yang lagi kita custom tapi pelan-pelan. Wah, ini Kijangnya udah cakep banget. Warnanya tuh pas banget. Kuning-kuning melon ya, wis mantep. Dari mana Pak? Sumatera. Oh, dari Sumatera. Lampung. Ya, monggo pinarak dulu. Nah, jadi ini mobil Kijang tahun berapa ini Pak? 2002. Tahun 2002, tapi cakep banget. Jadi kita mau lihat apanya dulu nih. Mumpung mobilnya di sini ya Pak. Nih peleknya udah diganti. Nih pakai yang TW. Pakai merek apa nih? Oh ini. MAE. Dia pakai ring 17. Ukuran bannya ini nih. Nah, ini ukuran bannya 205 45. Untuk kaki-kaki gimana, Pak? Udah dipendekin, Pak? Nah, udah dipendekin semua? Lah. Dipotong apa di? Enggak, cuma di. Oh, diganjel, Pak. Oh iya, betul. Jadi emang lebih enaknya tuh ganjel, Pak. Jadi tuh lebih nyaman, iya. Lebih nyaman, terus presisi ininya tuh enggak ini ya Pak? Jadi enak, hampir sama kayak orinya. Iya. Betul betul. Cuma dia agak rapet jadi kalau saya pendekin. Ini standar ya, jadi enggak terlalu ceper banget. Tapi dilihat udah oke lah, udah oke. Mantep banget nih. Nah ini lampunya juga udah diganti. Oh iya. Untuk lampu fog lamp bawah diganti Pak? Berarti yang dulu kan masih polos itu ya Pak? Iya, masih polos iya. Itu pakai yang pake, tahun berapa? Pakai LGX. LGX, oh iya. Oh LGX ya Pak? Iya. Bentar, Pak, lihat nih. Yes. Keren ya. Lampunya bening. Grillnya udah dicat ini warna hitam. Sip, masuk lah, masuk banget buat harian, oke lah, cakep. Nah ini paling tinggal mungkin spion Pak ya. Spion, nah spionnya nanti diganti lebih tambah, tapi sih udah bagus Pak. Tapi kalau diganti lagi tambah cakep ya. Biasanya itu diganti punya ini Pak, kalau banyakan tuh panter bagus, tapi barangnya susah. Oh iya. Kalau enggak pakai Kijang yang di style. Tapi kalau mau yang beda pakai Yaris. Yaris. Nah, pakai Yaris tuh udah bagus. Dari Tech juga. Paling update itu. Nah, sekarang kita mau pasang pilarnya. Mantap. Ini warnanya kita bikin warna abu-abu ya, biar nyambung sama interiornya. Nah, ini yang satu lagi kita pasang lagi. Jadi ini kita pakai yang orinya untuk tulang bawahnya biar presisi ya. Jadi emang kita bikin dari yang orinya terus kita custom lagi jadi seperti ini. Gelap ya, kita hampir selesai. Untuk dalemannya ini mobil masih original ya, ini headlampnya udah diganti. Ini nggak kita pasangin lampu ya, karena bapaknya nggak suka katanya silong ya Pak, nggak seneng ini ya, kasih lampu depan ya. Silong. Jadi kita bikin yang seperti ini aja. Ya mungkin nih, nanti belakang udah di custom Pak, nanti dikasih lampu, nanti dikasih saklar aja. Jadi biar apa ya, biar rame Pak. Biar rame. Nah ini nunggu triwaynya dipasang, kita lihat-lihat yang lain. Nah ini virusnya juga udah hampir selesai. Nah wih, ini merah semua nih, wih, mantap.
Wih, mantap. Ini udah di sunroof atasnya. Nah, ini rencana kita mau kasih audio atas, terus ini buat tempat power ya. Soalnya ini nanti customnya yang ini, dia rencana kita kasih yang apa ya? Yang simple lah, intinya simple, perawatannya gampang. Terus ini nanti kita tambahkan jok lagi tapi yang tipis. Sebenarnya bagusnya tuh sini interior ya, audio semua keren banget, jok pakai dua. Jadi mobil dua pintu, bukan dua pintu, mobil tiga pintu. Ini kasih interior semua, jadi mobil apa ini ya? Tetap Jeep ya, tetap masuknya kita ke Jeep. Kalau udah gini jadi kayak sasa mobil sport dua pintu. Bukan dua pintu, tiga pintu. Jadi mobil tiga pintu. Oh ya, halo. Ini juga ada mobil Brio lagi upgrade untuk audionya. Terus ada rekan juga dari Sumatera nih, wis. Sumaternya mana, Pak? Sumaternya ada di Lampung, Mas. Oh, Lampung. Tanggamus. Mana tuh? Tanggamus. Tanggamus. Jauh-jauh ke mana sopo? Usaha apa? Di sini ngeliat proyek. Oh, proyek. Ini lagi masang plat nomor. Lihat dalemannya. Oh, ini masih original. Tapi wih, masih bagus loh. Masih bersih banget. Nah, dalemannya nanti di custom, Pak. Customnya pakai apa? Temanya yang ini aja, Pak. Yang elegan aja, Pak. Ah, elegan. Terus kasih warna apa ya? Kalau urin warna, nah ini mau tanya nih sama bolo-bolo nih, enaknya pakai warna apa? Kalau luarnya udah kuning gini, terus dalamnya mending dikasih warna apa ya? Kayaknya dikasih warna krem masuk, putih masuk, tapi putih masuk, Pak, keren, Pak. Putih. Warna kepadangan. Bagus sih kalau warna-warna ini kelihatan matching. Kalau putih tulang tuh bagus. Terus krem masuk juga, krem masuk juga, hitam juga masuk. Hitam kok, iya sih, gelap ya. Peteng katanya, guys. Gelap, jadi ya nanti, Pak, kita pikirin, Pak. Ya, ini masih ori tapi masih bagus kok. Masih bagus nih. Padahal tahun berapa ini tadi, Pak? Tahun 2002. Udah berapa tahun berarti ya? Jadi udah 2002. Berarti sekarang 2002 piro, Bro? 2001 ya? 2021 ya? Hitung-hitungannya piro, Sal? Pirang tahun? Pirang tahun. Pirang tahun yo. Cek pan ngitung. Ayo bingung ya. Pokoknya itulah. Backlight. Nah. Ya. Tahun 2001. Ini catnya baru ya, Pak? Baru, catnya baru. Halus banget. Wih, mantap. Tinggal setting-setting aja. Oke. Nah, oke, jadi seperti ini jadi tampilannya. Tambah oke ya, tambah kece ya. Ih, mantap. Ih, Bro. Udah jadi, bapaknya mana nih? Si penting nggone Joni audio.
sing duit-duit mari ngene, sing duit coronane nggo pasang radio. Benar, yo ne ora kemrepek. Wis parah. Jadi seperti itu, mantap, jadi tambah keren. Ini project ini bakalan berlanjut ya nanti ya. Nah oke, sekian dulu video Bang John kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sekian dulu video vlog kali ini. Saya pamit mundur dulu. Assalam itu aja video Bang John kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sekian dulu video Bang John kali ini. Jadi gitu aja. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ke vlog, bro.